Baik, kita akan coba membahas tentang kuis trivia. Apa manfaat kita mempelajari mata kuliah pasca panen? Panen pasca panen? Ya, manfaatnya satu, yaitu untuk produsen itu bisa memberikan keuntungan yang lebih besar karena di dalam pasca panen itu kesatu kita mempelajari teknik pasca panen. Mempelajari teknik pasca panen itu untuk mengurangi kerugian, mengurangi bobot susut ya. Yang biasanya banyak tuh di Indonesia sampai 40% bobot susutnya. Tapi kalau di luar negeri itu sekitar 15 sampai 20%. Cukup setengahnya juga itu ya. Dua kali lipat dari negara yang lain ya. Satu itu. Dimana kalau misalkan mencapai bobot susut yang minim, berarti keuntungan akan lebih banyak. Terus, apa yang dimaksud dengan pomologi dan sebutkan contohnya? Pomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang budidaya tanaman buah-buahan. Ya, sebutkan contohnya, banyak ya di sini. Misalkan perkebunan salak, perkebunan mangga, perkebunan coklat, dan lain sebagainya. Ya. Sebutkan ciri-ciri umum produk hortikultura. Ciri-ciri umumnya yaitu mudah rusak atau perishable. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena mengandung kadar air yang cukup banyak, sehingga mudah rusak dan umur simpannya terbatas. Itu jawabannya, Sobat Pasar. Oke. Kita akan coba menjawab lagi di quiz trivia yang kedua. Terima kasih.